Bapak Ibu yang kami hormati. Puluhan wartawan di Metro Senin siang berdemonstrasi di depan kantor pengadilan negeri setempat. Demonstrasi ini terkait adanya upaya kriminalisasi terhadap seorang wartawan dari media online di Metro bernama Eko Wahyuntoro oleh kuasa hukum korban asusila di wilayah ini berinisial AH dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tindakan yang harus kami ambil, yang harus kami tempuh atas dasar pencemaran terhadap karya jurnalis kami. Dalam orasinya, massa meminta kepada pihak pengadilan negeri Metro agar menolak gugatan dari penggugat tersebut. Pasalnya, gugatan tersebut bagian dari upaya kriminalisasi terhadap profesi wartawan. Undang-undang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, yang di sini kita lihat wartawan yang menjalankan tugas ini dia sudah sesuai. Di mana dia di situ ada narasumber. Di situ jelas dia juga mendatangi polres untuk menyiapkan permasalahan yang berimbang, yang jelas untuk dia mengambil menjalankan tugas ini sudah berimbang antara narasumber dan pihak yang terkait. Upaya kriminalisasi wartawan tersebut bermula dari pihak tergugat yang memberitakan kasus pencabulan yang dilaporkan ke Polres Metro beberapa waktu lalu. Kasus tersebut sebenarnya sudah berakhir damai. Namun kuasa hukum AH melaporkan wartawan karena memberitakan dirinya belum memberikan hak-hak serta belum mengembalikan surat-surat berharga milik keluarga korban. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Hidup jurnalis! Jangan diam!